Pertama kali mengenal Putri itu tahun 2, tepatnya September. Waktu itu setelah saya lulus kuliah di sebuah universitas di Yogyakarta bernama Atma Jaya Yogyakarta, saya memutuskan untuk merantau di sebuah kota bernama Jakarta. Tahun bulan Agustus 2006, saya bekerja di daerah Serpong, Tangerang. Sejak itu, 2 bulan kemudian, saya berkenalan dengan Putri, September 2006. Sosok Putri ini adalah pribadi yang tidak pernah rewel, dan dia itu orangnya setia. Putri ini menemani saya sejak 2006 sampai sekarang 2020, dan bulan ini adalah bulan terakhir dan saya harus berpisah dengan dia. Sungguh sesuatu yang menyedihkan. Pengalaman dan kesan-kesan waktu bersama Putri adalah kita melakukan perjalanan jauh dari Tangerang, kita ke puncak di tempat yang dingin. Ini bersama adik saya, kebetulan kita bertiga ya. Kita ke puncak, terus ke Cipanas, kita akhirnya berangkat jam 9 pagi. Karena asik dalam perjalanannya, kita akhirnya sampai di Bandung itu sudah sangat sore. Itu pengalaman terjauh bersama Putri. 14 tahun. Dan kali ini harus berpisah untuk selama-lamanya. Banyak kesan-kesan yang bagus, ada kesan-kesan sedih. Tapi overall bahwa semua yang saya lalui 14 tahun bersama Putri ini adalah wujud saya bersyukur sudah mengenal dia. Dan sangat sedih akhirnya harus berpisah seperti ini dengan Putri. Doa untuk Putri, semoga bahagia walaupun sudah nggak bisa bersama-sama lagi. Terima kasih sudah bersama-sama saya, sudah menemani dari tahun 2006 sampai 2020. Dari masih istilahnya setelah lulus sekolah masih bukan siapa-siapa, dan sekarang pun masih bukan siapa-siapa ya, karena saya hanya orang biasa. Tapi Putri ini setia menemani saya dari kota Jakarta waktu saya di Tangerang, setia menemani di Bandung, menemani di Jakarta kurang lebih 4 tahun, setia menemani saya walaupun kondisi saya seperti apapun. Di Bandung terus 6 tahun di Semarang juga masih setia untuk menemani, setia menemani. Kesan-kesannya seperti itu. Kata-kata terakhir buat Putri adalah saya sangat sedih
kehilangan Putri untuk selama-lamanya. Semoga bahagia Putri di tempat yang baru. Seperti itu. Thank you.